Acara ini disponsori oleh Sari Mirasa Tongseng Ayam, gurih minyak nongseng. Dur Pak nggih. Nggih, niki tiket. Wes. Nah, pemirsa, kita sebagai warga masyarakat yang baik itu kemanapun harus selalu beli tiket. Iya, aku ngetokke kowe separo ketok. Lah wingi to ngene kok tantengen no ngene terus ya. Nah, loh, sekarang maksudnya beda ya Tira ya. Nuansa Solo kental sekali. Blebetan kain batik. Heeh, kain batik. Kemudian ada di sini ada janur. Nah, itu belum janur melengkung Tira. Betul. Berarti janur ini lurus ya toh. Ini berarti bande gawe iki. Lah kok iso? Nah, ini tandane. Masuk pertama kesannya berbeda Tira. Iya. Semakin tambah asri, semakin tambah hidung ya. Sejuk. Nuansa Solonya kental sekali. Jadi apa rumah saya meneng kene iki. Kaya omahe dhewe. Bener sekali. Ning tanggone kewan. Oke. Okay. Iya tuh foto-foto selfie. Ya, Bapak dan Bu. Ya. Pemirsa, seperti ini Solo Zoo yang sekarang ini berbeda dengan tahun yang lalu. Betul. Kita melihat bersama-sama, wah semakin asri saja. Dan kita lihat tentunya nantinya akan semakin banyak pengunjung yang datang ke Solo Zoo, Tera. Ini kita ketemu sama Pak Bonya ini, nyapu ini. Ini siapa? Ini kok ada orang nyapu? Ada. Pak ini kok? Iya, Pak. Ini dengan Pak siapa, Pak? Loh, Pak Bimo, Pak Bimo. Direktur Munyo. Firmu. Pak kok nyapu ki ambak to, Pak, jenengan niku. Lah yang lain mana to, Pak? Enggak, ini kebersihan ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat maupun karyawan kita, ini semangat kebersihannya luar biasa. Oh, ngaten. Ini kadang-kadang pengunjung buang sampah pada tempatnya ini kurang lho. Padahal buang sampah itu banyak sekali. Banyak. Disiakan ada. Jadi kita perlu mengedukasi lagi ya, Pak ya. Khususnya yang pintu masuk sini itu harus bersih. Harus selalu bersih ya, Pak ya. Oh. Jadi siapapun, mbah itu direktur, mbah manager, mbah apa, harus semua harus resik-resik di sini. Makanya aku mau nggawa sampah iki ora tak buang tak kantong iki aku. Ngono tak buang aku. Oke, ya ini bisa menjadikan contoh juga Tera, inspirasi bahwa apapun posisi kita, tapi masalah kebersihan tidak bisa ditolerir. Harus nomor satu. Gitu. Ora kudu jagake tukang bersih-bersih aja. Benar. Lembaga konservasi, edukasi, rekreasi. Iya. Kan ya kudu resik. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih Pak ya, monggo kita lanjutkan Pak ya. Mungkin mulai wangi. Iya, teman-teman. Yo, mari. Nek, piye? Ini ketemu dengan saudara-saudara kita ya, dulur kita yang di sini dari Solo dan sekitarnya mungkin. Rawuh, Mas. Solo Zoo, Mas. Selamat datang, Mas. Dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Anton. Mas Anton dari Klaten. Oh, dari Klaten. Klaten ini pundi, Mas? Cokrotulo. Oh, Cokrotulo. Kula kinten nek ceper. Oh, nya Cokrotulo. Datang ke sini sama siapa ini, Mas? Anak istri. Sudah datang berapa kali ke Solo Zoo ini? Sering, Pak. Oh, sering. Oh, berarti enggak bosan. Oh, enggak bosan. Oke, Solo Zoo ya. Oke, sekarang Solo Zoo ya, Mas ya. Oke, silakan, Mas. Langsung saja ke sana. Nggih. Nah, ini teman kita dari Klaten. Oh, mau naik gajah. Oh, dari Dume. Nah, yang mana ini dari Dume ini? Oh ya. Assalamualaikum. Boleh enggak apa-apa. Assalamualaikum. Yang dari Dume. Dunia Maya ya. Enggak, bukan. Ini saudara kita dari Dumai. Emang aslinya dari Dumai? Aslinya sini. Aslinya Solo. Tapi kami lama di Dumai. Dumai dengan ibu siapa kalau boleh tahu namanya? Ibu Faizia dengan Bapak Abdullah dengan Ibu? Ibu Nurul. Ini saudara kita dari Dumai. Dumai itu Pekanbaru ya? Iya, ke sana lagi masih jauh. Oh, masih jauh lagi. Ya. Perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Pantesan tadi saya kira Siti Nurhalisa lo ya. Ternyata Kak Rosi. Oh, bukan ya. Oke. Tapi hari ini berkunjung ke Solo Zoo sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh. Dijadwalkan. Oh, gitu. Beberapa hari. Baru kali ini ya, Bu. Kenapa milih Solo Zoo? Wah, ini. Karena kayaknya berita-beritanya itu kan bagus. Oh iya. Oh, gitu. Iya. Hari Kamis pakai beskap ya. Oke. Oh, gitu. Jadi pengen melihat hewan-hewannya juga ya. Nanti kalau ingin melihat kita mungkin jam 12-an nanti kita masuk. Pas malam bulan purnama kita nanti bisa au.
Wah. Oke. Jenis hewan pemangsa. Oke, selamat. Iya. Selamat untuk berlibur, selamat ya. Menikmati Solo Zoo, semuanya sehat ya. Bisa dikabarkan keluarga di Dumai ya, Bu. Iya, oke. Okay. Ya. Untuk berbondong-bondong ke sini. Terima kasih, silakan monggo. Iya. Itu tadi dari Dumai, pemirsa. Berbatasan dengan Malaysia ternyata. Malaysia Indonesia. Nah, itu jauh-jauh ke sini, jadi memang menyempatkan waktu untuk ke Solo Zoo. Orang Jawa aja datang ke sini. Apalagi orang Solo harus lebih sering datang ke sini. Nah, orang Areng aja datang. Uh-huh. Apalagi orang gila. Oke, okay. Itu kalau dari Dumai, Tera. Ya. Nanti kita akan ketemu turis. Wah, wow, iya. Ada juga, Lek. Nah, nek metu terus baris wong muda ledek satpam kok. Iya, ora. Ya, ya. Kita ke sana, Lek. Kita ke sana. Ternyata naik gajah itu enak, pemirsa. Pelan-pelan tapi pasti sampai teko nggone. Wah, gitu ya. Acara ini disponsori oleh Sari Mie Rasa Tongseng Ayam, gurih minyak, nongseng.